pada salah satu pingsan unggulannya. Setelah 12 musim membela Satria Muda, 8 kali menggarai gelar juara Indonesia, 1 kali juara di Asia Tenggara, dan 7 tahun membela tim nasional Indonesia. Malam hari ini sebuah kehormatan bagi saya, Wellyanson Situmorang, untuk memperkenalkannya kepada Anda semua di sini. Mari kita sambut one teammate, our family, Christian Ronaldo Sitepu. IBL fans, dengan ini jersey nomor 15 secara resmi diabadikan Satria Muda Pertamina Jakarta. Terima kasih semuanya. Udah disiapin, cuman agak nervous gue. Ram, nggak terasa udah 12 tahun gue di sini. Dan sampai juga di akhirnya di 2018 kemarin gue terakhir. Dan gue bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan ini buat gue bisa mengembangkan potensi gue di basket, dan yang terpenting adalah gue bisa berkontribusi buat negara gue Indonesia lewat basket. Gue tahu tentu aja gue berada di posisi ini bukan karena gue sendiri, tapi karena banyak orang, salah satunya adalah para owner. Jadi gue mau mengucapkan terima kasih untuk para owner, terutama Pak Erik dan Pak Hadi yang selalu mensupport saya dan tim di saat menang, di saat di atas, dan saat gue di bawah. Mereka selalu menjadi support saya dan menjadi panutan saya menjadi seorang yang baik. Om Herman Nikono dan Alman Hurtanto yang udah bisa bimbing gue sampai saat ini, coach Yowen, coach Kito, coach Ongi, coach Wiwin, dan para coach semuanya, para senior, Wellyanson, Rony Gunawan, Amin, Faisal, yang udah jadi pembimbing gue, para teammate gue, teman-teman gue di sini, Captain Army, di tim anak-anak, buat Amiga, Ega, dan teman-teman semuanya, thank you. Juga buat teman-teman di basket lainnya yang nggak cuma jadi teammate gue, tapi juga komponen gue. Buat teman-teman di luar sana, terima kasih banyak. Juga atas sahabat-sahabat yang di basket maupun nggak di basket. Terakhir, buat para yang terpenting juga yang selalu memberikan semangat gue di basket, di pertandingan maupun di latihan, para fans SM Fanatik, thank you so much. Terima kasih atas cintanya, semangatnya, dan seru-seruannya. Selalu terngiang teriakannya, go SM, go SM, go SM. Akhir kata, mohon doanya agar saya bisa terus bisa berkontribusi untuk basket Indonesia. Maju basket Indonesia, Indonesia juara, juara Indonesia. Let's go, let's go! Selamat buat Cristiano Ronaldo Sitepu untuk mendapat penghargaan dari Satria Muda, jersinya digantung. Dodo salah satu pemain basket yang harus dicontoh oleh anak-anak muda zaman sekarang. Latihan keras, disiplin, jaga kondisi yang baik, contohnya nggak sia-sia. Makanya buat anak-anak pemain basket muda sekarang harus banyak belajar dari Dodo. Sekali lagi, selamat ya Do. Kita jadi teman, semua bangga, kita juga semua belajar main basket dari lo, cara yang benar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sekali lagi, congrats. Dodo udah dari 2005 ya, kira-kira udah 14 tahun. Terus gua hampir satu tim bareng dari Pro. Terus gua ke SM, PON Kalimantan Timur main bareng. Sampai sekarang main di West Bandits bareng. Ya Dodo layak banget dapat penghargaan dari tim dahulunya, ya, Satria Muda, dan dia mendapat suatu kehormatan, yaitu bajunya digantung di atas langit-langit Stadion Satria Muda Britama. Gue rasa dia layak dapat penghargaan seperti itu, karena dia udah membawa SM berkali-kali juara, dan dia udah main dari 3 generasi dari yang angkatan pertama seperti Cacing dan lain-lain, nah, sampai sekarang angkatan kemarin yang paling muda itu yaitu si Lauren, terus si Cokek dan lain-lain. Ya, proud to be friend. Ya, gue senang dia dapat penghargaan seperti itu. Ya, good luck buat kehidupan selanjutnya di dunia kerja atau di dunia bisnisnya dan lain-lain. Congrats, Do. Congrats buat Dodo untuk dedikasinya selama ini di dunia basket. Selamat juga jersinya udah digantung di BritAma Arena. Selama ini gue kenal Dodo. Dodo orangnya hustle, humble, dan good friend. Suatu kebanggaan bisa bergabung bersama Dodo bermain di tim West Bandits. Thank you. Selamat buat Dodo atas apa ya, penghargaan yang diberikan dari tim elu Satria Muda buat elu sendiri. Jersey lu udah digantung tuh di atas, berarti akan digantung terus sampai nanti junior-junior lu bisa ngeliat kalau lu adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada di tim lu dulu Satria Muda, bahkan di Indonesia. Menurut gue sih ya lu one of the best power forward in Indonesia. Iya, selamat sekali lagi, Dok. Gue yakin lo bisa terus menginspirasi buat anak-anak muda di Indonesia khususnya untuk bisa punya visi bermain kayak lo, punya leadership, sifat leadership kayak lo. Ya, selama gue berkompetisi 8-9 tahun di profesional, di IBL maupun NBL, ya kita sering ketemu tuh. Sering ketemu jadi lawan, gue nanti challenge dia di Satria Muda, berkompetisi, tapi ya gue seneng akhirnya gue bisa main di West Bandit bareng dia. Ya, sekali lagi selamat, you deserve it, enjoy.